Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat rekan-rekan dimanapun berada. Semoga pagi ini kita senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, dan keselamatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Malam tadi perjalanan 270 sempat terhenti di wilayah Simpang Mio, dan bukan hanya di 270 aja teman-teman ya, nampaknya seluruh armada, baik kendaraan pribadi, truk ataupun bus-bus lintas, dikarenakan ada satu armada yaitu trailer dari PT Shiba yang trouble pada dryernya, angin-angin. Tapi alhamdulillah semua terkondisi, semua sudah bisa diatasi. Arus lalu lintas dari kedua arah sudah mulai terurai. Mungkin teman-teman ingin tahu kerusakan dryer itu siapakah orang di belakang itu, di balik itu, dengan tangan dinginnya diatasi permasalahan ini sehingga perjalanan seluruh armada yang ada di situ menjadi lancar. Yang tadinya menjadi penumpukan kendaraan teman-teman di situ. Nah, beliau inilah Pak Oyeng. Nah, Pak Oyeng. Itulah tadi ya. Jadi keneng. Coba tangannya. Nah, tangannya. Belepotan karena harus masuk ke samping dan bawah kolong truk trailer yang bermuatan, apalagi tanjakan, tanpa memperdulikan lagi keselamatannya. Yang penting kendaraan ini bisa teratasi, bisa berjalan, dan kendaraan dari kedua arah bisa terurai kemacetannya. Tapi memang benar, alhamdulillah, apa yang dikerjakan oleh beliau ini, Pak Oyeng, memang benar-benar ampuh dan mujarab. Entah pakai rumus apa, pakai resep apa, sehingga menjadi tontonan ya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen YouTube Bagas Family Official.